Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman dengan Garasi 19. Yap, kali ini saya masuk servisan satu buah unit PS1, PS1 Slim. Kerusakannya dia katanya kalau muter apa kalau pakai kaset bunyi. Ini sih saya udah tahu kerusakannya. Paling capstan ketekan. Nah, bener kan teman-teman? Ini karena capstannya ketekan, jadi kasetnya tuh pas ditutup, pasti nggak mau muter bunyi. Ini nggak usah kita tes lagi ya teman-teman. Langsung kita ganti capstannya aja. Ini kerusakan ringan. Gini teman-teman, langsung kita ambil capstan baru aja. Capstannya nggak ada yang bagus ya teman-teman. Padahal baru semua nih. Oke, tinggal kita tester teman-teman.
Bisa ya teman-teman. Oke, ini saya tester pakai kaset kopian pabrik ya. Selanjutnya saya akan coba tester pakai kaset burning. Dia bisa atau enggak? Karena gini, kalau proses penggantian capstan itu kan dia berguna untuk dudukan si kaset kan, dan di sini ada optik. Jadi untuk jarak capstannya itu dia mempengaruhi juga dengan jarak laser yang keluar dari optik. Jadi kalau seandainya capstannya itu agak tinggi, optik terkadang nggak bisa baca, otomatis kita harus kalibrasi. Tapi kalau capstannya terpasang dengan posisi yang pas, dengan kita tester kedua kaset ini bisa, berarti capstan itu sudah pas posisinya dengan jarak yang dikeluarkan laser dari dengan jarak laser yang keluar dari si optik, teman-teman. Jadi kita nggak perlu kalibrasi lagi. Oke, berhasil juga ya teman-teman. Berarti untuk servis kali ini servis ringan karena hanya ganti capstan aja. Dan saya juga nggak perlu kalibrasi lagi karena sudah bisa untuk kedua kaset burning maupun kopian pabrik. Oke, tinggal dipasang lagi casing atasnya teman-teman. Kalau begitu, saya rasa untuk video kali ini cukup dulu teman-teman. Kurang lebih caranya seperti itu untuk mengatasi PS1 yang optiknya yang kasetnya nggak mau muter ya. Itu masalah ada di capstan yang ketekan. Dan ketika memasang capstan itu juga kita harus pastikan apakah posisinya itu benar atau belum. Kalau memang belum benar, belum bisa baca kaset, otomatis kita harus kalibrasi dulu ya teman-teman. Agar cahaya laser yang keluar dari mata optik itu bisa pas kena kaset jaraknya. Oke teman-teman, kalau mau servis juga bisa hubungi saya. Itu kontaknya ada di garasi 19 ya, di Instagram teman-teman. Oke, cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman.